Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Ketibaan murid-murid ke sekolah. Dengan pemakaian yang berwarna-warni, ketibaan para guru masuk ke dalam dewan untuk memulakan majlis sambutan Hari Raya dan Hari Guru. Ucapan Hari Guru dan Hari Raya daripada wakil pelajar SMTIPS. Ucapan pengetua SMTIPS. Encik Muhammad Zahid Abdul Rauf, Perwakilan Komite Pelajar, Barisan Guru-Guru dan Pentadbiran, Ikrar Guru-Guru. Nyanyian daripada guru-guru. Sambutan Hari Kelahiran Tema Luka Rama. Penyampaian anugerah guru-guru. Persembahan daripada murid-murid. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Kami wartawan PPSS SMP Bandar Baru Sdn. Hari ini kita akan interview cikgu-cikgu kat sini. Assalamualaikum. Hari ini kita akan interview Cikgu Fahira dengan beberapa soalan. Cikgu Fahira hari raya. Semua cikgu sekarang ni tak mesti ada minum dia macam nasi. Perkara yang paling sweet yang murid pernah buat kat cikgu? Paling sweet bila dia bagi birthday cake. Dia tak bagi masuk kelas dulu. Dia halang kita masuk kelas. Sebab dia tak bagi cake. Okay. Berapa pasang baju raya cikgu pada tahun ni? Warna apa tu? Warna krim, merun, satu lagi macam pink, satu lagi pink. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan interview Cikgu Aisyah yang cantik pada Hari Raya dan Hari Guru. Okey. Cikgu Aisyah, apakah tema baju raya di tahun ini? Tema apa? Jadi apakah juadah wajib cikgu pada hari raya dan pagi raya? Juadah wajib rendang dan lemang. Sangat. Okey lagi. Jadi apakah perasaan overall cikgu pada hari guru, murid-murid memberi hadiah semua? Apa perasaan cikgu? Happy lah. Ada-ada lagi ke? Insya-Allah. Okey, terima kasih cikgu. Okay.
Assalamualaikum. Hari ini saya akan interview cikgu disiplin pagi, iaitu cikgu Zaiti. Okey, cikgu Zaiti, apakah perasaan cikgu dilabel sebagai cikgu paling tegas dalam SMP BBSS? Okey, terima kasih kepada murid-murid yang vote saya. Okey, sebenarnya saya tegas ni bersebab okay, kita nak lahirkan seorang pelajar yang bila macam yang menjadi seorang yang berguna lah selepas awak tamat kursi. Okey. Lagi satu soalan, apakah juadah wajib cikgu pada pagi raya dan hari raya? Okey, yang paling saya suka pada hari raya yang saya akan cari dulu adalah nasi impit dengan kuah kacang. Wow. Itu yang paling saya suka. Sedap cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, assalamualaikum. Hari ini saya akan interview cikgu Liana. Okey cikgu, apakah perasaan cikgu pada pagi hari guru ini? Alhamdulillah, sehat tu sehat. Soalan last, semuanya berjalan lancar. Okey, soalan last. Apa juadah wajib cikgu pada pagi hari raya? Saya suka lemang dan rendang. Sangat. Susah nak cari. Kalau yang bagus pun susah nak cari. Okey, terima kasih cikgu. Okay, assalamualaikum. Hari ini saya akan interview cikgu Kamaruzaman. Okey cikgu, apakah perasaan dan suasana pada hari guru pagi ini? Cikgu, Waalaikumsalam. Okey, perasaan saya tentang hari guru sebagai seorang guru dah tentulah seronok. Sebab saya pun dah berkhidmat lebih kurang 30 lebih tahun. Jadi bermaksud dah 30 lebih tahun jugalah saya menyambut hari guru. Dan perbezaan untuk sambutan hari guru sekarang dengan yang dulu tu memang banyak beza lah. Sering dengan perbezaan-perbezaan zaman. Jadi kalau yang dahulu tu sambutan hari guru dia lebih pada sukaneka, iaitu sukaneka lah antara guru dengan pelajar. Sekarang ni mungkin pelajar-pelajar zaman sekarang ni dah tak minat sukaneka, guru dah tak tahu. Jadi secara sambutan saja berbeza, tapi dia punya suasana tetap meriah seperti dulu. Okey cikgu, untuk soalan seterusnya, soalan terakhir, apakah juadah yang mesti cikgu cari pada pagi raya? Okey, untuk hari raya ni, bagi saya lah sama lah macam orang lain juga. Walaupun sama ada saya suka ataupun tak suka, juadah-juadah tersebut tetap sama seperti juadah di orang lain. Tahu dia, ketupat, rendang, itulah yang wajib dia. Yang lain itu cuma sampingan saja. Masih cikgu. Sama sikit. Walaupun ketupat dan rendang itu boleh didapati bila-bila masa tanpa, kalau bukan hari raya pun kita masih boleh dapat. Tapi dia punya feel untuk menjamah ketupat dan rendang itu pada hari raya dengan hari biasa itu dia lain sikit. Itulah istimewaannya. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Hari ini kita akan interview cikgu Zaid kita yang paling handsome ni. Okey. Soalan pertama. Kalau cikgu bukan seorang guru, siapakah cikgu sekarang? Kalaulah sekiranya cikgu ni tidak berjaya menjadi seorang guru, sebenarnya cita-cita cikgu yang pertama ialah sebenarnya untuk menjadi seorang pegawai tentera. Okay. Kerana pegawai tentera ni sebagaimana yang anak-anak maklum, dia sangat menekankan ketangkasan dan disiplin yang ketat. Tapi malangnya jodoh dengan tentera ni tak ada. So akhirnya jadilah seorang guru. Juadah raya wajib di pagi hari raya. Sebenarnya ada dua. Biasanya cikgu ada dua yang utama lah. Kerana ya, kalau sebelah isteri cikgu tu biasanya dia akan nasi dagang lah. Sebab dia Kelantan kan. So kalau cikgu pada biasanya kalau di Negeri Sembilan ni, kalau pagi raya tu mesti ada lemang lah. So gabungan antara nasi dagang dan lemang ni kadang-kadang yang menyebabkan cikgu mengantuk pada hari raya. Okey. Terima kasih cikgu. Okay. Saya akan interview Puan Suana selaku pengetua SNK BBSS.
Okey, Puan Suhana, apa perasaan dan suasana Hari Guru pada pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya wakil daripada TV PSS Sekolah Menengah Bandar Batu Seremban. Alhamdulillah ya, sambutan Hari Guru sesi pagi pada hari ini saya nampak sangat meriah. Dengan kerjasama semua pihak dan murid pun saya nampak sangat gembira, ceria. Yeah. Okey, soalan terakhir, apa juadah wajib cikgu pada pagi raya? Untuk saya lah juadah wajib. Saya kalau hari puasa raya lah, hari raya yang wajib ada dalam family saya adalah pertama sekali yang ketupat dengan rendang kuah kacang. Ketupat rendang dengan kuah kacang. Selamat Hari Raya dan selamat interview yang diucapkan. Selamat Hari Raya dan selamat Hari Guru. Selamat Hari Raya dan selamat Hari Guru. Selamat Hari Raya dan selamat Hari Guru. Saya dan kawan Cisha dari wartawan TVPSS mengucapkan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Sekolah Menengah Bandar Baru Seremban. Saya Cikgu Suhana binti Ibrahim, ketua Sekolah Menengah Bandar Baru Seremban, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin kepada seluruh muslim-muslimat di SMK Bandar Baru Seremban. Juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Guru. Guru insani pemangkin generasi padani. Terima kasih. Sing me a song, the last that is gone. Say could that last be I? Mary of soul.